Masya Allah, Masya Allah. Lapisan tanah liang lahat tersebut berwarna-warni. Cantik. Berwarna-warni, sahabat-sahabat semua. Berwarna-warni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kematian pasti akan kita alami. Dan semakin dekat, semakin hari kita semakin dekat dengan kematian. Maka sudahkah kita siap? Amalan apa yang akan kita bawa ketika kita mati? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Salah satu hal yang viral dua hari ini ya guys ya, kubur arwah kapten macam pelangi. Apa amalannya? Allahu Akbar. Kalau kita mengaji dulu, kalau kita istilahnya mengkaji dulu ya, mengingat lagi kajian-kajian ataupun pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan di kelas sekolah dulu, pernah guru saya itu menceritakan bahwasannya ketika orang saleh yang meninggal dunia, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dihamparkan taman-taman surga di kuburannya. Di alam barzahnya melihat taman surga. Allahu Akbar. Dan di sini guys, tanahnya saja ini berbentuk warna-warni bak pelangi. Tanah saja menyambut dengan kegembiraannya. Seperti itu kalau kita artikan sebagai manusia ya. Ada juga apabila orang itu buruk, tidak diterima oleh tanah. Allahu Akbar. Apabila istilahnya banyak kejadian. Apabila orang-orang itu tidak baik, maka kadang keluar ular dari tanah itu, kadang keluar air dari tanah itu. Bumi saja enggan menerima. Apalagi ketika udah sampai ataupun dikuburkan, maka jedar jedur malaikat menyiksa. Na'udzubillah. Semoga ini akan menjadi pelajaran untuk kita semua guys ya. Langsung saja kita tengok videonya. Let's go. Dalam paparan video itulah, Masya Allah, Allahu Masya Akbar. Allah, Allahu Akbar. Lapisan tanah liang lahat tersebut berwarna-warni. Allahu cantik. Akbar. Berwarna-warni, sahabat-sahabat semua, berwarna-warni. Kalau tak salah saya tengok video yang dipertontonkan itu, ada 8 layer, ada 8 lapis ha? Satu yang yang bermain di fikiran saya sendirilah, kalau aku meninggal dunia nanti ni, apa kata orang terhadap aku? Kalau aku meninggal dunia, saya sendiri kalau meninggal dunia nanti ni, apalah cakap-cakap orang terhadap saya semasa saya hidup di dunia dulu ni? Apa yang kita harapkan adalah orang akan bicarakan yang baik-baik tentang kita, yang elok-elok tentang kita. Mungkin ada orang dia kata, alah ustaz, saya tak heran apa orang kata saya di dunia dulu. Tak heran. Bepi, orang nak benci saya, orang nak meluat saya, janji saya masuk syurga nanti ni. Cakap macam tu adalah cakap orang yang seolah-olah dia tak peduli ya. Dia tak peduli. Dan satu keadaan lagi, mana kau tahu kau akan mendapat masuk syurga? Belum tentu. Betul. Kita minta berdoa pada Allah agar masuk syurga. Tetapi jangan kerana dengan itu membuatkan kita rasa sembang bagus. Aku tak apa, aku dah syurga dah. Oh, tak boleh macam tu. Minta syurga, doa pada Allah Ta'ala moga dapat syurga tu, ya. Tapi mendabik dada aku ni, belum tentu. Belum tentu. Saya nak beritahu, dalam hidup kita ini, sekurang-kurangnya kita ada 5 saksi. Dengar baik-baik ya. Sekurang-kurangnya kita dalam kehidupan kita ni, kita ada 5 saksi. Ada berapa saksi? 5. Tolong type di ruangan komen. Kita ada 5 saksi kita. Maknanya, segala kerja buat kita, baik atau sebaliknya, inilah saksi-saksi kita.
Allah. Pertama sekali, iaitu yang menjadi saksi kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali, Allah Ta'ala itu sendiri menjadi saksi akan amalan, akan perbuatan, akan tingkah laku, kelakuan kita semasa kita hidup. Satu. Wow. Yang kedua, yang menjadi saksi kita adalah malaikat. Malaikat dia menjadi saksi kita. Lepas itu bila kita sembahyang, kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam kanan, salam kiri. Yang kita duk bagi salam tu, bagi salam ke siapa? Makmum sebelah, jemaah sebelah. Lepas itu kalau sembahyang seorang, kita bagi salam tu dekat malaikat lah. Malaikat lah kanan kiri. Jadi malaikat dia juga adalah saksi kita. Dia tengok, dia perhatikan. Macam dalam hadis kan Nabi sebut, orang-orang yang hadir ke majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, maka malaikat akan memayunginya. Orang yang di waktu pagi dia bangun, solat subuh, baca Quran, amalannya itu akan menjadi saksi pada para malaikat-malaikat. Yang mana malaikat-malaikat itu dia akan report, akan sampaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saksi di kalangan malaikat. Itu yang kedua. Ataupun macam malam Al-Qadar kan, malam seribu bulan, Lailatul Qadar tu kan, malaikat-malaikat dia turun. Dia turun untuk apa? Untuk menjadi saksi apa amalan kita. Kalau Ramadan lah kan, dengan solat sunat terawihnya, Qurannya, dengan i'tikafnya, apa sebagainya lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang menjadi saksi kita adalah ni, anggota tubuh badan kita. Anggota tubuh badan kita juga menjadi saksi kita di akhirat nanti. Dia jadi saksi kita. Maknanya apa tangan buat, apa tangan pegang, apa mata lihat, apa kaki ke mana melangkah, apa kepala dan otak fikirkan selama ini, ni mulut apa yang dicakapkan, ataupun ni hidung ni semua. Maka semua anggota ni dia akan bercakap. Dalam Quran Tuhan kata apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhu bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Hari di mana, kata Allah, hari-hari akhirat ini, mulut, lidah dikunci, dipatri, maka yang lain-lain semua akan berbicara. Tangan akan cakap apa dia pegang, tangan akan bagi tahu apa yang dia WhatsApp, apa yang dia sampaikan, apa yang dia type selama ini semua. Kaki ke mana melangkah, perut, badan, kepala, mata, semua ini. Itu menjadi saksi kita. Yang ketiganya adalah anggota badan kita. Yang keempat yang menjadi saksi kita adalah haiwan-haiwan, binatang-binatang juga menjadi saksi kita di akhirat nanti. Allah. Sebab itu kita dengan binatang-binatang ni kena santun. Jangan duk buat perangai, jangan kita duk menyakiti haiwan-haiwan ni semua. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang menonton pada waktu ini, tak kiralah di Facebook saya, di TikTok saya. Yang penting, boleh tak tolong share video ni agar dapat ditonton lebih ramai lagi, sebab kemuncak yang saya nak cerita sekejap lagi ni akan keluar. Okay, tolong share. Siapa yang dah share, tolong tekan di ruang komen, tolong type di ruang komen dan share ustaz. Ha, okey, bagi ramai pagi ni, ataupun dalam kesempatan pagi ni, ataupun yang menonton saya dekat YouTube pun sama, ramai-ramai kita tonton pagi ni. Okey, dengar. Okey, jadi haiwan-haiwan juga menjadi saksi kita tau di hari akhirat nanti. Maka kita jangan nak buat perangai tak tentu arah, siapa yang bela kucing lah, oyen lah, bela burung ke, bela ikan. Jangan sampai kita menzalimi haiwan-haiwan tersebut. Jangan sampai buat zalim pada binatang-binatang tu. Makan dia, tempat tinggal dia, penjagaan dia, maintenance semualah. Jangan berlebih kurang. Haiwan ni makhluk Allah, dia jadi saksi kita. Dia tengok saja apa yang, apa perlakuan-perlakuan kita. Kawan-kawan semua, juga yang menjadi saksi kita, yang kelima yang menjadi saksi kita adalah
yaitu manusia. Manusia juga menjadi saksi kita di hari akhirat nanti. Maka sebab itu kita diajar dalam hidup berbuat baik pada semua orang. Sebab apa? Bila kita meninggal dunia nanti, ramai mendoakan, ramai menyebut-nyebut kebaikan kita. Sebab orang yang baik-baik ini nanti, maka dia akan disebut-sebut kebaikan dia. Bukan setakat kebaikan kita disebut-sebut, malah kita didoakan siang malam, doakan kita. Maka sebab itu macam tragedi yang berlaku kepada 10 mangsa nahas kapal terbang di di Elmina baru-baru ni, macam-macam cerita. Cuma yang terbarulah, mungkin saya yang lambat tengok video atau berita tersebut, tetapi yang menjadi tanda tanya ramai yang teruja, ramai yang insaf, ramai yang terharu, ramai yang macam seolah-olah Masya Allah nampak, kan? Apa dia? Iaitu ada satu kubur yang mana kalau tak salah saya lah video tersebut memaparkan bahawa liang lahat itu adalah liang lahat milik yang ataupun liang lahat yang akan dimasukkan jenazah kapten kapal terbang tersebut. Apa yang menarik perhatiannya adalah sahabat-sahabat yang berada di tanah kuburan tersebut, mereka menunjukkan dalam paparan video tu lah, Masya Allah, Masya Allah, lapisan tanah liang lahat tersebut berwarna-warni. Cantik, berwarna-warni, sahabat-sahabat semua, berwarna-warni. Kalau tak salah saya tengok video yang dipertontonkan itu, ada 8 layer, ada 8 lapis warna tu, warna tanah tu. Dia macam nak kehijauan, ada yang coklat, ada yang, yalah struktur tanah kan macam, jadi cantik nampak ah, susunan tu nampak. Kalau orang nampak macam kek lah, macam kek lapis pada kan. Ha. Dia, saya nak simpulkan macam ni. Kalau orang tanya saya, ustaz, adakah ini menunjukkan tanda-tanda, adakah ini? Tak, kita rumuskan macam ni saja. Macam ni je. Apa sahaja yang kita lihat dengan penuh kekaguman, yang penuh dengan ketakjuban, marilah kita pulangkan, kita pulangkan, kembalikan semua yang kita kagum, semua yang kita takjub, semua yang kita rasa hebat itu semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pulangkan pada Allah lah. Maknanya apa? Allah boleh lakukan apa jua yang Allah kehendaki. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Ta'ala berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maknanya Allah Ta'ala nak jadikan kubur tu terpancar cahaya, Allah nak jadikan kubur tu tiba-tiba jadi sejuk macam ada aircon, Allah Ta'ala nak jadikan kubur tu dalam apa jua keadaan dan kondisi, itu semua dalam kekuasaan Allah. Cuma tidaklah kita nafikan. Ha, mungkin orang-orang yang meninggal ataupun orang yang khususnya lah apa ni, mangsa-mangsa yang terlibat dalam kejadian kapal terbang terhempas ini, mereka ini orang baik-baik berdasarkan ulasan ahli keluarga, teman rapat. Maka tidak hairanlah kalau berlaku kejadian yang lebih daripada itu pun, semuanya dalam kekuasaan Allah, tidak mustahil. Tidak mustahil. Allah boleh jadikan keadaan yang jauh lebih daripada apa yang kita lihat, apa yang kita tonton selama ini. Maknanya semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya nak sebutkan macam ulama-ulama dulu kan. Di hari mereka meninggal dunia, kejadian-kejadian yang menakjubkan ini bukan satu perkara yang janggal ya. Memang sejak daripada dulu lagi, khususnya para ulama-ulama, orang-orang alim, orang-orang soleh, tak kala bila mereka meninggal dunia, banyak betul kejadian-kejadian yang membuka mata orang, celik mata orang, terharu bila orang ikuti ya. Sebagai contoh, ada seorang ulama itu Imam Abdul Rahman Al-Auza'i rahimahullah. Ketika syekh ini, ulama ini meninggal dunia, apa yang berlaku? Ramai yang datang
solatkan jenazah beliau. Ramai yang semayangkan jenazah dia. Macam inilah. Agak-agak berapa ramai yang datang semayangkan jenazah Syekh Ibnu, maaf, Syekh Imam Abdul Rahman Al-Auza'i ini. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Tak perlulah saya sebut berapa ramai yang datang semayangkan jenazah dia. Cukuplah saya bagi tahu. Non-Muslim, non-Muslim yang datang non-Muslim yang datang untuk bagi penghormatan takhir kepada Imam Abdul Rahman Al-Auza'i ini adalah seramai 30 ribu orang yang datang bagi penghormatan takhir kepada jenazah ini. Masya Allah. Bayangkan non-Muslim 30 ribu, yang Muslim berapa ramai. Ini dia memang ada orang-orang yang Allah Ta'ala tunjukkan kebesaran, Allah Ta'ala tunjukkan kehebatannya di hari terakhir ataupun di episod akhir hidup seseorang itu, orang soleh, orang baik ini. Tak cukup dengan itu, apa nama ni, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala mubarak, Zunnun al-Misri, rahimahullah, Zunnun al-Misri, seorang alim, tawadhu, seorang yang sangat zuhud. Bila dia meninggal dunia, ramai yang menyaksikan kejadian yang sangat mengagumkan, iaitu mereka nampak pada waktu itu punyalah ramai orang iring jenazah Zunnun al-Misri ini, dan mereka nampak banyak burung-burung terbang rendah. Burung-burung terbang rendah dan kelihatan seolah-olah burung-burung itu macam escort. Burung-burung itu seolah-olah macam mengiring jenazah Zunnun al-Misri rahimahullah ini. Sekali lagi saya katakan, tak kira lah burung terbang ke, ramai orang ke, kubur lapisan warna-warni ini semua, kan? Ini semua kuasa Allah. Allah berkuasa untuk nak jadikan apa jua, dan Allah nak tunjukkan kebesarannya, kekuasaannya. Yang kita yang masih hidup ini, marilah kita ambil kesedaran, marilah kita ambil keinsafan. Ya Allah, kurniakanlah aku dengan kematian yang mulia. Ya Allah, kurniakanlah aku mati yang baik. Ya Allah, amin. Ya Allah, kurniakanlah aku keindahan ketika aku meninggal dunia nanti. Ya Allah, amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat semua, saya mendoakan, pertama sekali maaf, saya nak ucapkan salam takziah kepada ahli keluarga mangsa keputerbangan terhempas di Elmina ini, dan kita doakan Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa jenazah-jenazah dan Allah menyayangi mereka, arwah-arwah yang terlibat dalam kemalangan ini. Dan juga semua sahabat-sahabat penonton saya, Facebook, TikTok, YouTube saya, saya sayang anda semua, saya kasih pada anda semua. Tolonglah doakan saya, dan saya juga mendoakan anda semua. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kita husnul khatimah. Amin. Allah kurniakan kita kematian yang baik. Allah Amin. Kurniakan kita kesejahteraan di saat-saat akhir hayat kita nanti ini. Amin. Maknanya kematian kita, kematian yang indah, kematian yang baik, sebagaimana yang disebut Allah Ta'ala dalam Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan dia. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulang kembalilah ke hadrat Tuhanmu dalam keadaan kau redha pada Allah dan Allah redha kepadamu. Amin. Amin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan itulah guys ya penjelasan daripada Ustadz Ilyas Ismail ya, Masya Allah, berkenaan dengan kubur arwah Kapten Macam Pelangi. Allahu Akbar. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dirindui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan disambut dengan sedemikian rupa. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita mengambil pelajaran atau kita tidak melakukan apa-apa. Maka daripada itu, karena kita sudah menonton, kita ambil pelajaran, jadikan di dalam diri kita ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita khusnul khatimah, mati dengan keadaan ridha. Allahu Akbar.
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahu akbar. Kalau kita udah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalnya kita, matinya kita dengan penuh ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridha kepada kita, maka insyaallah kita masuk kepada orang yang dikatakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati sebagai hamba Allah, dan juga istilahnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik guys, sebelumnya mari kita, sebelum kita tutup video ini, kita khususkan kepada mangsa-mangsa ya, yang ada di pesawat itu ya, termasuk kapten dan juga penumpang-penumpangnya. Alahadini wa bikulli niyatin salihah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Oke guys, itu saja video kali ini. Kami turut berduka cita ya kepada keluarga. Semoga diberikan ketabahan dan kesabaran dan diganti yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.